Karoma ulama di himpunan Palestin. Alhamdulillah, program anjuran PAS melalui proksi Aid for Palestine telah maju dengan jayanya. Himpunan yang hanya ingin merekodkan 10,000 kehadiran telah mendapat lebih puluhan ribu rakyat Malaysia yang hadir. Sepanjang perarakan tidak lekang dari mulut mereka untuk mengucapkan kalimah-kalimah mulia dan doa untuk saudara kita di sana. Setibanya di hadapan pejabat kedutaan Amerika Syarikat, belasan pemimpin NGO dan parti politik diberikan peluang untuk berucap. Dari awal pengucapan kami merasai panas dan teriknya matahari, namun kami tetap kuatkan semangat untuk tetap teguh berdiri. Ialah kalau ingin dibandingkan dengan saudara kita di sana, lagi jauh beza perjuangan mereka. Namun ada satu benda yang pelik. Setibanya pengucapan terakhir yaitu giliran Tuan Guru Haji Adi berucap, cuaca yang pada asalnya panas terik tiba-tiba mendung dan diikuti angin yang nikmat. Allahu Akbar, bendera-bendera Palestin berkibar dengan gahnya. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Aku dan mereka yang hadir menjadi saksi hidup dan mati atas peristiwa karoma ulama ini. Oleh itu, saya mengajak seluruh rakyat Malaysia, marilah kita bersama-sama berada di belakang kepimpin ulama. Al-ulama warisatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Tuan Guru Haji Hadi sanggup menerima cacian, makian dan fitnaan asalkan Islam tetap terbela di bumi Malaysia ini. Jangan sudah terhantuk baru tengadah. Bila Allah sudah panggil Tuan Guru, baru kita menyesal. Sama seperti pemergian Allah yarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Semasa hidup dimaki, dihina. Selepas pergi, tiba-tiba mereka memuji dan mengangkat Tuan Guru Nik Abdul Aziz sebagai murabbi mereka. Kongsi dulu bah, apa yang kamu rasa? Beres. Mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah. Setiap umat Islam setiap rakaat sembahyang, insya Allah jangan jadikan kita al-maghdhub alaihim. Mereka yang dimurkai oleh Allah, mereka ialah kaum Yahudi Zionis yang paling ganas membunuh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, membunuh orang-orang yang baik, melakukan kejahatan di atas muka bumi. Terdapat kalangan orang-orang Yahudi sendiri penganut mazhab Ortodok Naturi Sarta, menjegahkan dalam kitab Taurat, mengharamkan orang-orang Yahudi menubuhkan negara. Kerana mereka dilaknat oleh Allah. Tetapi terdapat kumpulan-kumpulan Yahudi sekuler yang memisahkan agama daripada politik di atas semangat perkauman Yahudi. Mereka menubuhkan kumpulan Zionis untuk menubuhkan negara haram Yahudi. Negara yang menjadi impian mereka di atas nama Empire Sulaiman alaihi salam, yang tak ada yang mengenal dengan mereka.
menemui negara Israel agung yang menguasai dunia. Di utaranya Laut Mediterania, di selatannya Laut Merah, Sungai Nil di Mesir, dengan Sungai Yufrit di Irak. Itu kawasan yang diimpikan. Kumpulan Zionis ini menggunakan kekayaan-kekayaan ekonomi yang dikuasai oleh mereka. Mereka menguasai Bank Dunia, menguasai IMF, tabung-tabungan Amerika Bangsa, menguasai media, sehingga calon-calon presiden Amerika